Demikianlah perkataan Tuhan. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Siapakah yang menakar air laut dengan tangannya? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dengan siapakah engkau dapat menyamakan aku? Demikian perkataan Tuhan. Aku yang menjadikannya. Aku yang menaruh nafas atas kehidupan manusia. Aku yang membuat semua ciptaanku bergerak. Aku melakukan seorang diri. Demikian perkataan Tuhan. Akulah Dia. Akulah Tuhan. Tidak ada musuh yang dapat berdiri dan bertahan di hadapanku. Dan inilah saatnya. Apa yang telah kurancang akan kugenapi di hari-hari ini. Supaya semua tahu. Supaya semua yang bernafas tahu. Bahwa akulah Tuhan yang menciptakan mereka. Aku yang memegang setiap manusia. Semua nyawa aku punya. Dan rancanganku tidak pernah gagal. Siapa yang dapat meniadakan? Peramal-peramalkah? Tenung-tenungkah? Aku ada di atas semuanya. Aku akan menyatakan diriku. Aku akan mempermuliakan namaku. Dan inilah hari-hari. Satu kali lagi. Melalui goncangan yang ada. Aku akan mempermuliakan namaku. Sehingga segala makhluk akan mengaku bahwa akulah Dia. Demikianlah perkataan-Nya.